Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun anda berada, welcome to Valorant Mobile lagi. Dan hari ini aku ingin bahas game ini. Kayaknya Valorant Mobile bakal jatuhnya ke game yang ringan ya, nggak terlalu cukup berat. Dan banyak ternyata di sini list-list HP mid-end sama low-end itu masuk listnya Valorant Mobile di CBT yang kedua. Harusnya mereka bisa, tapi karena di sini masih belum stabil. Oke, semoga next di CBT yang ketiga dan seterusnya lebih banyak lagi ya. Nah, di sini yang pertama kalian bisa langsung join Discordnya yang mau mabar ataupun tanya diskusi Valorant Mobile, biar nggak ketinggalan informasi terbaru seputar Valorant Mobile tentunya. Linknya di deskripsi. Dan di sini oke, setelah gue main beberapa hari, dan ukuran yang pertama gue pengen kasih tahu adalah cuma 5GB ya. Untuk game tahun-tahun sekarang ini udah termasuk oke, apalagi Valorant Mobile versi rakyat. Ternyata ukurannya 5GB di CBT yang kedua ini. Oke, lebih tepatnya 4,89GB, tapi gue buletin karena memang di sini masih CBT, belum banyak fitur-fitur yang terbuka dan ditambahin. Jadi ketika full release nanti ya kemungkinan bisa lebih dari 5GB ya, semoga aja nggak sampai 10GB ya. Lalu kenapa Valorant Mobile bisa dibilang game ringan, nggak kayak Warzone Mobile yang gila banget berat ya? Di sini Snapdragon 480 bisa masuk list untuk Valorant Mobile, tepatnya di Oppo A93. Nah, berarti Snapdragon 480 di HP lain juga bisa ya, tentunya dengan RAM yang mendukung kayaknya minimal 4GB, kalau salah bisa dikoreksi. Dan tentunya juga internal space-nya juga memadai, minimal ya 10GB lah biar aman ya. Lalu di sini ada juga, kalau nggak salah ya, ini MediaTek Dimensity 700, kalau salah bisa dikoreksi. Ini seri chip lama atau baru guys, yang versi 700 ya. HP MediaTek Dimensity 700 ini ada di rentan harga 2 jutaan ya, berarti HP low range yang dimana udah bisa main Valorant Mobile. Bahkan 1 jutaan kali bisa main Valorant Mobile nantinya ya. Di Sharp Aquos nih misalnya, RAM-nya udah oke, 4GB ya, udah cukup nih main Valorant Mobile kalau udah masuk list nanti ya, udah stabil. Nah, ini contoh beberapa aja ya. Di sini untuk chipset-chipset yang seri lama di sini oke, 480 mungkin masih agak-agak baru ya. Tapi kan seri 400 sekali lagi guys, itu minimalnya 480 mungkin tuh seri 400. Lalu ada lagi tuh Vivo Y31S. Lalu mana lagi ya? Kita cek Samsung Exynos 1080, kayaknya seri baru kah? Nah, Samsung Exynos sendiri di sini waktu rilisnya 2020, berarti HP-HP 5 tahun ke belakang tuh masih bisa main Valorant Mobile ya di sini. Tapi kalau salah bisa dikoreksi, maklum gue manusia guys. Lalu MediaTek Dimensity 7200 ya, Vivo S17E, kalau salah bisa dikoreksi. Nah, kalau yang di bawahnya gimana kah? Kayak MediaTek seri 6000 di sini ataupun Snapdragon 435 ya, kayaknya memang belum masuk deh ya. Seri-seri yang itu udah jadul banget mas, Snapdragon 430 atau 35 gitu ya. Nah, jadi di sini intinya untuk HP 5 tahun belakang ini masih bisa main Valorant Mobile ya, walaupun nanti kalian kudu set kiri biar lancar, tapi setidaknya di sini Valorant Mobile lagi ngejar pasar untuk HP-HP low mid ya, bahkan ya HP-HP kentang yang mungkin dulunya flagship ya. Ya dimana HP kentang di sini ya masih sesuai spek untuk Valorant Mobile lah ya intinya guys. Oke, jadi itu dia ya untuk spek Valorant Mobile di CBT yang kedua. Jadi kalian bisa join Discordnya aja untuk update terbaru Valorant Mobile. Dan CBT ketiga bakal ada lagi guys, kemungkinan akhir tahun ini. Dan semoga aja lebih banyak yang support dan lebih banyak yang bisa dapat. Nah, lalu yang iPhone biji mana coy? Yang iPhone di sini untuk CBT kali ini ya, itu iPhone 11 minimalnya. Lalu iPad, ya udah nggak usah tanya lagi lah, iPad pasti dapat. iPad Apple, iOS ya. Jadi di sini untuk iPhone intinya ya itu iPhone 11, tapi kayaknya iPhone 10 harusnya bisa lah ya Valorant Mobile. Kalau iPhone 8 gue kurang tahu guys. Kita lihat nanti pas full rilisnya aja guys. Jadi di sini masih belum stabil. Kenapa HP gue masuk list tapi kok nggak bisa main Valorant ya? Mungkin di HP lain itu ada bug, ada masalah ya. Intinya kita tunggu aja guys untuk Valorant Mobile. Wih, rame banget di sini. 1 2 teman kita ya, 3 1 lagi jet di sana, Nggak kerekam, boy. Aduh guys, harusnya tadi bagus gue dakil banyak loh. Ah, kesel nggak kerekam. Lari dia. Ayo, 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 ayo. Kalah kita. Kalah. Tahan dulu. Tutup, 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 tutup. Aduh. Oh, di sini nih. Nice. Nih guys, gue udah kill berapa? Udah kill 9 coy. Ya, 2 ronde gak kerekam. Baru sadar gue. Aduh. Udah ngomong lama tadi. Intinya kalian tunggu aja lah ya untuk CBT yang ketiga. Kalau memang di CBT yang kedua ini nggak support, apalagi yang masih terbatas juga guys yang dapat kan. Gaskun. Oh. I know. Ada trap. Satu, thank you. Thank you. Gak ada. Satu. Nice. Mantap. Ada nih. Satu-satu guys. Alah, gak mati. Kadang tim kita kocak sih ya dapatnya. Oke. Ah, buset. Ah, kenapa ya dia kok kayak agak kaku-kaku gitu guys? Kita lihat dia main. Waduh, gokil. Gue bilang coy, ini baru CBT. Player-playernya tuh pada jago-jago ya. Gimana nanti full release cuy? Pada nembak ke kepala semua yang ada. Wah, gue MVP ya. Player Cina-Cina cuy. Ayo. Set maju dia. Apa sih? Ah, gue mati. Tuh guys, 3 orang maju semua. Ya bener aja. Mati bareng lah. Pasrah nih kayaknya nih. Ya mantap. Satu ronde lagi kita menang guys. Kita mulai lagi guys. Tuh kan. Apa deh. Mereka kocak banget. Lah. Gue gak paham sih. Ya. Pas depan muka anjir. Satu lagi udah menang dah ya. Ini tim musuh kayaknya udah pasrah guys. 7-1. Satu lagi ayo, satu lagi ya. Jangan lupa join Discordnya, thank you udah nonton. Ini gue MVP nih ya. Jadi tunggu aja, kalian bisa stay Discord channel ini guys. Wih, MVP gue. Ya, gue Fiqi Amd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.